Dan acara kali ini yaitu prosesi wisuda dan mars perpisahan dari Pendidikan Anak Usia Dini Cut Nyadin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisudawan wisudawati purna siswa siswi PAUD Cut Nyadin Baro'alah Pelanggiran Tanjung Bumi Bangkalan tahun ajaran 2020-2021 segera dimulai. Kepada Kepala Sekolah PAUD Cut Nyadin Lora Haji Zaini Abdullah MPDI beserta istri tercintanya Neng Nafiatul Akliyah dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Kepada Lora Haji Zaini Abdullah beserta istri tercintanya Neng Nafiatul Akliyah dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Wisudawan yang pertama Muhammad Rohid Ali Ilham putra dari Bapak Ilham alamat Beben. Selanjutnya, Raudhatul Jannah, putri dari Bapak Nahri, alamat Penarokan. Wisudawati yang ketiga, Hetifah, putri dari Bapak Aliman, alamat Masaran. Selanjutnya, Sofiatun Naila, putri dari Bapak Mohasib, alamat Penarokan. Wisudawati yang kelima, Ruqayyah Najwa Jamila, putri dari Lora Faruk, alamat Baro'alah. Selanjutnya, Ahmad Moyasir, putra dari Bapak Tohir, alamat Somortanto. Wisudawati yang ketujuh, Mufarroha, putri dari Bapak Abdul Khalik, alamat Penotongan. S-
Selanjutnya, Nabilatul Mukarromah, putri dari Bapak Temui Samsuri, alamat Tebana. Selanjutnya, Fira Maufiro, putri dari Bapak Wardi, alamat Penarokan. Wisudawan yang terakhir, Ahmad Muzayin, putra dari Bapak Munari, alamat Tua Kocu. Wajah-wajah para wisudawan wisudawati PAUD CUT Nyadin Baro'alah Pelanggiran tahun ajaran 2020-2021. Bela agama dan bangsa.
Lanjut, lanjut sini, lanjut sini. Lanjut, kaden, kaden, selangkit.